Tiba-tiba Jorge Lorenzo datang ke Mandalika, Lombok, langsung kunjungi sirkuit Mandalika hari ini. Mantan pembalap MotoGP Jorge Lorenzo tiba-tiba mengunggah sudah berada di sirkuit Mandalika. Setelah sebelumnya Jorge Lorenzo tiba di Bali, ternyata sudah tiba di Mandalika, Lombok untuk liburan selama beberapa hari. Kedatangan Jorge Lorenzo ini memang tidak banyak diketahui. Ada beberapa alasan yang membuat pemilik 5 gelar juara dunia itu datang ke Mandalika, Lombok. Begitu tiba di Lombok, Jorge Lorenzo langsung menuju hotel tempatnya menginap. Lalu saat menjelang malam, Jorge Lorenzo memamerkan keindahan alam Mandalika yang dikelilingi pantai dan bukit di sekitar hotel tempatnya menginap. Ia juga mengunggah keindahan alam Mandalika, Lombok dalam Instagram story-nya. Setelah hari menjelang malam, Jorge Lorenzo mengunggah di Instagram story sedang berenang di hotel, kemudian pergi ke ruang makan untuk menjalani makan malam. Tampak merasa bahagia, Jorge Lorenzo mengunggah keseruannya saat berada di Mandalika, Lombok. Typical dalam Spanish Instagram story-nya. Restaurant in Lombok. Let's see how typical it is. Bukan hanya sekedar untuk liburan, namun sepertinya Jorge Lorenzo juga ingin melihat keindahan sirkuit Mandalika. Terlihat Jorge Lorenzo sedang menuju sirkuit Mandalika. Setibanya di sirkuit Mandalika, beberapa orang di sirkuit Mandalika banyak yang mengenalinya. Sehingga pengunjung sirkuit Mandalika tersebut pun menyambut pembalap asal Spanyol tersebut dengan hangat dan mengajak berfoto bersamanya. Ternyata di Mandalika, pembalap berjuluk Ex Buere ini memang melakukan sejumlah agenda dengan para penggemarnya di sirkuit Mandalika. Hello. Good morning. Morning. Shiny day, ya. Very sunny day. Super. Beberapa motor sport dan mobil sport juga telah disiapkan untuk Jorge Lorenzo. Semasa berkiprah di MotoGP, Jorge Lorenzo memang kerap kali datang ke Indonesia. Namun pertama kali ini Jorge Lorenzo mengunjungi sirkuit baru di Indonesia, yaitu sirkuit Mandalika International Circuit. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.